Nomor 24, yogurt dibuat dari susu dengan kadar lemak rendah dan memanfaatkan salah satu mikroorganisme Streptococcus thermophilus yang berguna untuk, ya, pada kenyataannya pembuatan yogurt ini sebenarnya adalah dilakukan oleh Bulgaricus, ya, Lactobacillus bulgaricus. Nah, Bacillus bulgaricus. Ya, tapi ini juga berguna. Berguna dalam apa? Menjaga tingkat keasaman. Tingkat keasaman. Ya, karena dia itu akan membawa asam laktat, diasetil, ya, diasetil, kemudian asam astat ini asam cuka, ya, terus apalagi ya, membawa asetaldehid sudah ya, sudah diasetil dan asam laktat. Nah, ini semua ujung-ujungnya apa? Menentukan cita rasa, ya. Selain menentukan cita rasa, karena ini membuat menjaga juga kestabilan asam biar nggak terlalu asam banget, ya, sehingga mencegah penggumpalan. Penggumpalan. Sehingga yogurt itu akan lembut. Ya, kata kuncinya ini ya, akan lembut, tidak menggumpal, cita rasa menjadi lebih enak. Ya, nah, ini kalau ditanyakan gunanya, sebenarnya kita fokus pada lembut dan cita rasa ini. Ya, jadi yang benar adalah D. Ya, di sini yang ada adalah meningkatkan cita rasa susu. Oh ya, Streptococcus thermophilus. Nah, bentuknya oval ya. Dan strepto itu artinya ya sambung menyambung. Nah, seperti ini. Membentuk seperti rantai. Oke, apalagi yang bisa dibahas? Ya, sudah itu aja. Jadi, ini kok kecoret. Nah, jadi ini adalah pembahasan untuk nomor 4, jawabannya adalah yang D.